Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Danlanal Cilacap Kolonel Laut PM Sugeng Subagio melakukan anjang sana ke rumah keluarga Serda Eko Prasetyo, ABK KRI Nanggala 402 di Desa Sumbera di Kecamatan Kebumen. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, dan Dim 0709 Kebumen Letkol Kavaleri MS Prawira Negara Matondang, OPD terkait, Forkopimcam, serta pemerintah Desa Sumberadi. Dari informasi yang dihimpun, kapal selam KRI Nanggala 402 dengan membawa 53 ABK telah dinyatakan tenggelam atau subsang setelah hilang kontak sejak Rabu dini hari. Bupati menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi hilangnya KRI Nanggala. Dikatakan Bupati saat ini yang bisa dilakukan hanyalah dengan berdoa, berharap ada keajaiban akan keselamatan semua ABK Nanggala 402. Di samping itu, pemerintah daerah juga akan memberikan support terbaik terhadap para ABK kapal selam KRI Nanggala yang juga merupakan putra terbaik Kebumen, yakni Mayor Wisnu Subiantoro dan juga Serda Eko Prasetyo. Tentunya kan kita memanjatkan doa ya sebagai umat muslim, keluarga pasti memanjatkan doa, kita akan memberikan support untuk doa tersebut dan kami juga akan support untuk keluarganya yang ditinggalkan dari Eko Prasetyo. Sementara itu, Danlanal Cilacap Sugeng Subagio menyampaikan pihaknya menerima tugas dari Kepala Staf Angkatan Laut untuk mengunjungi keluarga ABK KRI Nanggala 402, di mana di wilayah Lanal Cilacap yang membawahi 3 kabupaten Kebumen, Cilacap, dan Purworejo, ada 4 anggota yang turut menjadi ABK KRI Nanggala. Kami melaksanakan perintah dari pimpinan Angkatan Laut untuk melaksanakan anjang sana terhadap ABK atau keluarga ABK KRI Nanggala. Untuk Jawa Tengah kami secara pastinya belum monitor, tetapi untuk wilayah Lanal Cilacap yang meliputi Cilacap kemudian Kebumen dengan Purworejo, untuk keluarga ada 4 keluarga. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.